Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di supermarket di Arab Saudi, warung-warung di mana saya akan mencari makanan khas Indonesia, khas Jawa Barat, yaitu jengkol. Kita tanya dulu, ada jengkol di sini? Teman-teman, sekarang saya mau mencari jengkol. Yang jengkol, petai atau apa. Oke. Wow, ternyata ada terong juga. Ini terong. Ada petai. Ada juga kacang panjang, teman-teman. Ini kacang panjang. Oh, ada juga lenca. Lenca, ini lenca. Khas sekali ini. Ini ada ikan asin juga. Ikan asin cucut. Ikan asin. Ternyata komplit juga, teman-teman. Ini ada ikan asin pepetek. Ternyata jengkol nggak ada, teman-teman. Itu tahu. Ikan asin ini ada, kangkung juga ada, toge juga ada. Kita tanya dulu ke yang punya warungnya, teman-teman. Gak ada jengkol, Mas? Jengkol gak ada? Di mana? Ada? Ada, teman-teman, jengkol. Ini makanan khas Indonesia. Ada kerupuk. Kerupuk kering, kerupuk tempe juga ada, teman-teman. Ya. Jengkol. Oh, ini ikan asin, katanya. Yang ada cuma terong, pete. Kita ambil satu-satu, teman-teman. Ininya. Tapi jengkolnya nggak ada ya, Mas? Ini ada jengkol. Ini makanan favorit saya. Coba kita cek dan tanya berapa harga jengkol di Arab Saudi. Kita ke yang punyanya. Nah, ini teman-teman. Ini harganya berapa, Mas? Mas, berapa harganya? 20 real. Sebenarnya saya juga cukup bagus. Ini katanya 5 real setara dengan ini sama 5 real juga. Apalagi ini pete 5 real, satu gini
setara dengan 5 miliar real berapa, Ji? Berarti 37 sekarang ya? Berarti segini sekitar 20 ribu ya? Coba bayangin makanan khas Indonesia yang ada di Arab Saudi, satu kayak gini 20 ribu rupiah, sama seperti ini 20 ribu rupiah, teman-teman. Ini kerupuk, beras juga ada, ini beras, beras impor dari Thailand. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Ini komplit juga di sini teman-teman, ada hand body. Ini obat. Ada juga, ada juga ini sumber ayu. Nah, perapat wangi teman-teman. Pokoknya komplit teman-teman, bagi teman-teman yang kebetulan berada di wilayah Riyadh, kunjungi Bagalah Banyuwangi yang berada di Arab Saudi. Ini ada juga mie rebus Indomie, tapi nggak tahu ini produk mana. Ada juga susu. Oke, pokoknya komplit teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang berada di Arab Saudi, kebetulan ada di Wali Abadiah. Ini yang punyanya Mas Agus, yang jaga tokonya. Mas Agus agak cuek juga. Oke teman-teman, sekian dulu dari Korek-Korek Cok Channel. Jangan lupa like and subscribe ya. Korek-Korek Cok Channel. Jangan lupa. Bye bye. Ikuti petualangan Korek-Korek Cok yang berada di Arab Saudi teman-teman ya. Jangan lupa like and subscribe channel saya agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi seputar Arab Saudi. Oke, selamat.